Kalau pada hari ini kita memiliki masalah yang tak kunjung selesai-selesai, kekhawatiran tentang masa depan, kesedihan tentang masa lalu, al-khauf, al-ju', kefakiran, kekurangan, kelilitan, utang, wanaqsin minal amwal wal anfus wal thamarat, bisnis kita tak kunjung berjalan, ketahuilah Allah tidak akan meninggalkan kita. Atahzan innallaha ma'ana. Jangan bersedih. Jangan bersedih wahai saudaraku. Sungguhnya Allah tidak akan meninggalkan kita. Allah tidak akan meninggalkan kita walaupun dengan sekejap mata. Katilah Allah, karena sungguhnya setiap permasalahan pasti Allah lah yang akan menjadi solusinya. Setiap kita memiliki permasalahan keluarga, Allah lah yang akan mengubahnya menjadi baik. Setiap kita memiliki kekusahan harta, Allah yang akan mencukupinya. Atahzan innallaha ma'ana. Inilah ucapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Bakar Siddiq kala beliau hijrah ke Madinah. Kehidupan dunia ini tentu akan segera berlalu, dan kita tidak ada yang pede dengan amalan kita. Amalan kita sedikit, sedangkan dosa kita bertumpuk-tumpuk banyak. Oleh karena itu, tidak ada yang patut kita syukuri melainkan keimanan, melainkan ketakwaan, karena semuanya akan berlalu begitu saja.